Seterusnya, pemenang Anugerah Saintis Muda Negara 2020 untuk kategori Sains Hayat adalah Dr. Wan Muhammad Aizat bin Wan Kamaruddin dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Nama saya Wan Muhammad Aizat. Saya merupakan Felo Penyelidik di Institut Biologi Sistem INBIOSIS Universiti Kebangsaan Malaysia. Pendidikan saya adalah dalam bidang proteomik pengekspresan, yang mana kita menggunakan teknik ini untuk mengkaji kandungan protein dari pelbagai hidupan termasuk manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Proteomik pengekspresan ialah satu kaedah biotechnology moden yang digunakan untuk mencerap dan mengenal pasti beribu-ribu protein dari pelbagai hidupan. Kita menggunakan teknik proteomik ini untuk kaji protein dari manggis dan bagaimana sebatian bioaktif terhasil dari pokok eksotik ini. Selain itu, kita juga menggunakan teknik proteomik untuk mengkaji kesan herba terhadap kos diabetik dan bagaimana ianya dapat digunakan untuk kesihatan reproduktif. Secara kesimpulannya, kaedah ini berjaya membawa kepada peluang baru untuk kesejahteraan manusia.